Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man walah Ashadu an la ilaha ilallah Wa daulah syarikalah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh La nabiya ba'da Amma ba'd Sesungguhnya, kedudukan ilmu tidaklah tersembunyi lagi. Ilmu merupakan kemuliaan yang paling tinggi, keutamaan yang sempurna, dan mempunyai pengaruh yang tinggi bagi hati. Dalil-dalil tentang keutamaan ilmu sangatlah banyak, baik ayat-ayat yang mulia maupun hadis-hadis yang agung. Demikian juga asar para sahabat dan pendapat-pendapat yang dinukil dari para ulama. Akan tetapi ilmu tidak akan diperoleh kecuali dengan cara menghafal. Barang siapa yang menghafal matan-matan kitab, ya. Barang siapa yang menghafal mutun kitab, dia akan mendapatkan materi dari bidang pelajarannya. Niscaya dia akan menguasai usulnya. Dan barang siapa yang tidak menghafal dasar-dasar pelajarannya, hmm, dia tidak akan sampai kepada cabang-cabangnya, sehingga kedudukan menghafal ilmu merupakan kedudukan yang paling tinggi. Bahkan, menghafal ilmu merupakan syarat bagi ilmu, sedangkan syarat adalah sesuatu yang jika tidak ada. Maka akan berkonsekuensi kepada tidak adanya hukum. Contohnya adalah menutup aurat merupakan syarat sahnya sholat, sehingga bila seseorang sholat tanpa menutup auratnya, maka sholatnya tidak sah. Namun, adanya sesuatu tersebut tidak mesti berkonsekuensi bahwa hukum itu. Ada Baiklah pada kesempatan kali ini Insyaallah kita akan membahas tentang pentingnya menghafal Al-ilmu fisudur Laisa ya Ilmu itu apa yang ada dalam hafalan, dalam dada Bukan dalam lembaran-lembaran tulisan Menghafal ilmu di dada Mempunyai kedudukan yang sangat penting tanpa menghafal ilmu. Penuntut ilmu tidak mungkin mencapai tingkatan yang ia inginkan. Kedudukan seorang pelajar dalam masalah ilmu dinilai dari kemampuannya dalam menghafal nusus, yaitu nas-nas, alkitab, wasunah, serta matan-matan ilmiah. Kemampuannya dalam menyampaikan pendapat-pendapat para ulama. Semakin bertambah hafalan seorang Penuntut ilmu, ya, semakin tinggi pula kedudukannya. Makanya dikatakan, barang siapa yang menghafal matan-matan kitab, niscaya dia akan menguasai bidang studinya. Dan juga dikatakan, barang siapa yang menghafal dasar-dasar ilmu, dia akan sampai kepada ilmu yang dituju. Hafalat adalah seseorang menyampaikan ucapan di luar kepala ya dia mengokohkan dan menguatkannya dalam dada sehingga dia mampu menghadirkan ilmu itu kapan saja dia kehendaki Abdurrahman bin Mahdi mengatakan al hibzu yaitu adalah al itskon al itskon kuatnya hafalan kemudian muhna bertanya kepada alimam Ahmad apakah Hifz. hifz. Apakah hifz itu? Ya. Beliau menjawab, al-Itsqon itulah al-hifz. Karena pentingnya hafalan dan tingginya kedudukannya, maka para ulama mewasiatkan dan memberi bimbingan kepada para muridnya untuk menghafal serta menjelaskan kepada mereka bahwa menghafal itu lebih bermanfaat daripada sekedar mengumpulkan ilmu dalam buku catatan. Al Akmashi pernah mengatakan, hafalkanlah apa yang telah kalian kumpulkan, karena orang yang mengumpulkan ilmu, namun dia tidak menghafalnya, bagaikan seorang laki-laki yang duduk di depan hidangan, Lalu dia mengambil sesuap demi sesuap namun dia lemparkan suapan-suapan itu ke belakang punggungnya lalu kapan ia akan kenyang Al-Qasim bin Khalad juga mengatakan menjaga hafalan yang ada dalam dada lebih lebih utama daripada seseorang mempelajari buku catatannya dan satu huruf yang engkau hafal dalam hati engkau lebih bermanfaat daripada seribu hadis dalam buku catatan. Al Askari mengatakan, apabila ilmu yang engkau kumpulkan sedikit, namun berupa hafalan itu akan lebih banyak manfaatnya. Namun apabila ilmu yang kau kumpulkan itu banyak namun tidak engkau hafalkan, maka sedikit manfaatnya. Bahkan, karena demikian pentingnya hafalan dan besar nilainya, sebagian ulama menganggapnya sebagai ilmu, bukan selainnya yang hanya tersimpan dalam lembaran kitab-kitab. Abdul Rozak bin Hammam mengatakan, Semua ilmu yang tidak masuk bersama pemiliknya ke kamar mandi, jangan kau anggap itu sebagai ilmu. Kemudian beliau menyampaikan sebuah syair, bukanlah ilmu apa yang tersimpan dalam lemari kitab, akan tetapi ilmu itu tidak layak adalah apa yang tersimpan dalam dada. Kemudian Husham bin Bashir Dullawanhu juga mengatakan, barang siapa yang tidak menghafal hadis, maka dia bukan termasuk ahli hadis. Setelah seorang dan mereka membawa kitab yang seolah-olah catatan arsip sekretaris. Dan yang terakhir, Muhammad bin Yasir al-Azdi mengatakan, Bila engkau bukan seorang penyimpan ilmu lagi penghafal, maka kitab-kitab yang kau kumpulkan tidaklah bermanfaat. Aku dituding sebagai orang yang bodoh dalam sebuah majelis ketika ilmuku tertinggal di rumah. Demikianlah pentingnya menghafal. Semoga bermanfaat. Nasrum minallahu fatun qorib. Wabashiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.